ada pertanyaan. Ada seorang sholat Jumat masbuknya, dia dapati imam dalam keadaan sujud yang kedua. Ya, dia dapati imam dalam sujud yang kedua. Apa yang harus dia lakukan? Kalau kayak begini, ya, pertama dia lakukan takbiratul ihram, ya. Dia niat sholat zuhur, niat sholat Jumat, ya, niat sholat Jumat dan ngerjainnya sholat zuhur, begitu. Jadi niatnya sholat Jumat, ngerjainnya sholat zuhur. Nah, kemudian ditanya tadi bagaimana bacaannya, ya, bagaimana bacaannya, keras apa pelan, ya, bacaannya adalah pelan, enggak usah keras, ya, sir bacaannya, demikian.